Haa, maknanya pun tak tahu apa cerita kat Mak Adli. Meh, dia telefon kat Mak Adli. Telefon bini dia lah. Hello. Assalamualaikum, Kasha. Apa ni? Panil. Aku panil. Kasha. Panil. Astaghfirullahaladzim, aku tak nak cakap apa-apa. Pak Nil tengah live sekarang ni, Kasha. Pak Nil dah Kasha masa Pak Nil tengah live. Okey ke? Terkejut sebab berdarah depan muka. Lepas tu orang terpukul. Sekarang ni dalam, sangat-sangat dalam. Sebab dia guna cota. Dia nak bunuh Kamal. Dia dah pernah hantar mesej yang dia kata, hey, kau pesan dekat Kamal Adli, anjing keparat tu, aku mesti akan bunuh dia sampai mati dan akan seksa dia hidup-hidup. Ya, so kami macam, kami anggap, and the number Singapore, and kami anggap macam mungkin one of the haters, kan? Kita tak semua orang suka kita. Lepas tu bila jadinya benda ni, dia buat depan, masa tu event dah nak habis, nak wrap up, nak kemas-kemas barang, orang masing-masing nak balik. Dia macam seolah-olah macam, dia bukan mental, dia tak gila, tak apa. Dia macam terus pergi dekat adik Syah, Kamal mana? Macam fans lah yang nak kena ambil gambar. Lepas tu, bila, tapi cepat ni apa Syah cerita ni, PNC lah. Ya, Pak Nil tengah ni. Sekejap. Ah, okay. Pak Nil dengan cini. Okay, okay. Lepas tu. Oh, yo. Anjur. Tak ada orang tolong ke masa tu, dek? Allah. Ya Allah, beraninya. Abi macam mana dapat tangkap dia? Allah. Subhanallah. Apa agaknya motif dia tu, dek? Allah, dikamaskan macam mana, dek? Ya Allah, ya Tuhan. Allahu Akbar. Oh, you, dek. Allah, dek. Hati-hati, dek. Oh. Allahu Akbar. Syah. Pak Nis sekarang ni sebenarnya tengah live dekat TikTok. Okay, kan Pak Nil nak letak Kasha dekat speaker. Kasha bagi tahu dekat peminat Kasha pasal keadaan Kamal dan pesan pada diorang yang rungsing tu sekejap, ya. Halo. Hello semua, ya. Yeah. Okay, cakap. Kasha sebenarnya speechless and tak tahu nak fikir apa. Kepala Kasha pun blur. Kasha pula memang je semabuk darah. Tak boleh tengok benda-benda macam tu. Jadi pula depan mata. Dengan tengok suami sendiri keadaan macam tu. Lepas tu keadaan Kamal lepas habis ubat bius tu, dia macam makin lemah sikit. Dia macam mula nak demam sebab dia dipukul berkali-kali dengan cotak, dekat badan, dekat kepala dua kali, lepas tu kat muka. So Syah tak nak panjang lebar cakap, tapi apa Syah boleh cakap, tolong doakan semuanya. Sebab sekarang ni dah jadi kes polis sebab ni dah kes percubaan untuk membunuh sebab dah ada mesej untuk ugutan nak bunuh Kamal. Tapi atas sebab apa belum dapat lagi, tunggu siasatan daripada polis Singapura. Macam itulah. Okeylah. Pak Nil doakan korang berdua terus Allah lindungi. Dan dan pada waktu yang sama, Kasha, kalau nak apa-apa, Kasha, telefon je Pak Nil, ya. Kalau Pak Nil boleh tolong macam mana cara, nanti Pak Nil tolonglah cara Pak Nil. Yang salam dengan Kamal. I love you dua adik-adik Pak Nil ni. Ya, yeah. Be strong, okay. Pak Nil boleh bercakap itu je. But Pak Nil berdoa and pray for you, okay. Yeah, bye. I love you both. Bye. Korang janganlah lepas ni kalau tengok ada hati-hati bawa bodyguard ke, janganlah kata diorang tu sombong.
Ya, janganlah kata dia orang tu tak mesra peminat. Benda macam ni berlaku, ya, bukan kita nak cakap dekat negara mana sekalipun, dan ada orang yang akan melakukan atas rasa dendam, benci, atau dia sendiri tak betul otak dia, atau dia buat untuk orang lain. Jadi Pak Ni harap lepas ini Pak Ni nak pesan bagi diri Pak Ni juga supaya lebih berhati-hati. Pak Ni suka peminat merapati Pak Ni, rapat dengan Pak Ni. Tapi bila kejadian macam ni berlaku, oh, Pak Ni takut juga. Pak Ni pun takut juga. Janganlah anggap lepas ini apa precaution ataupun tindak tanduk golongan selebriti buat untuk ada gap dengan peminat dia bukan sebab dia sombong, bukan sebab dia tak mesra peminat. Kita doakan agar Kamal cepat sembuh, kembali pada sedia kala, dan Ukasha hilang daripada trauma. Pak Ni tahu trauma tu. Pak Ni rasa dia tidur pun dia terbangun, dia tidur pun dia terbangkit, dia terkejut. Itu trauma tu. Pak Ni harap Ukasha strong. Kita boleh cakap macam tu, be strong, dia be strong, both of you. Tetapi how I wish I am there beside her. Tetapi tak boleh. Kita tak dibenarkan berada tempat tempat dia pun dirahsiakan. So okay ya. Bye bye. Assalamualaikum.